أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda, para sahabat baginda, seterusnya tuan-tuan, puan-puan muslimin dan juga sidah pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada petang ini kita dapat sambung kembali pengajian kita di dalam kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah di dalam program Ummi. Dan petang ini kita sambung perbincangan kita di bawah tajuk Makanan, Minuman dan Pakaian kepada Penghuni-Penghuni Neraka. Bagaimana pada hari itu diceritakan kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam firman-firmannya. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kepada manusia supaya beringat berkenaan dengan siksa azab neraka ni yang tidak terperi siksanya. Dan hari ininya berhubung dengan siksa-siksa dalam neraka jahim itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan di dalam hadisnya yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sabdanya, innal jahima la yusabbu ala ru'usihim fayanfuzul hamimu hatta yahlusa ila jawfihi fayaslutu ma fi jawfihi hatta yamruqa min qadamaihi wa huwa as-sahru thumma yu'adu kama kana. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hadha hadithun hasan sahih. Sesungguhnya siksa dalam neraka jahim itu, kata Rasulullah, adalah di atas kepala orang-orang yang durhaka. Dituangkan air yang panas mendidih, kemudian terus masuk ke dalam sehingga menembus ke dalam perut mereka. Kemudian keluar segala isi yang ada dalam perut itu sehingga nampak melilih dari kedua tapak kakinya. Dan dialah yang mencairkan isi perut itu. Kemudian dikembalikan lagi sebagaimana semulanya. Ini salah satu daripada hadis Nabi yang menceritakan kepada kita antara bentuk siksa Allah Subhanahu Wa Taala kepada ahli-ahli neraka yang duduk di dalam neraka jahim. Apa dia? Iaitu Nabi kata di atas kepala ni dituangkan. Nah, dituangkan atas kepala orang neraka ni air yang panas mendidih. Air yang panas mendidih ni dituang kepada mereka, kemudian terus masuk ke dalam sehingga menembus ke dalam perut mereka. Kita nak bayang, kita nak gambarkan bagaimana air yang panas ini, air yang begitu sekali mendidih ni, bila dicuah atau bila dituang ke atas kepala, tembus pas ke dalam perut dia dan keluar segala isi yang ada di dalam perut itu, segala gapuh ada dalam perut ni keluar belaka. Sehinggalah kata dia nampak melilih dari kedua tapak kakinya. Dan dialah yang mencairkan isi perut itu, kemudian dikembalikan lagi sebagaimana semulanya. Maknanya bila air hok panah, hok mendidih tadi dituai atas kepala, kata dia masuk ke dalam perut, segala apa yang ada dalam perut ni keluar belaka, melilih sampai kepada kaki dia, hasil daripada apa yang dia panggil curahan air panah tadi. Lalu kata dia sehingga kepada kaki dia, dia kemudian kembali kepada asap, buat pula. Begitulah seterusnya. Ni antara bentuk siksaan sejenis air yang panas yang dicuah, dia panggil, yang dituang ke atas kepala orang yang duduk neraka jahim ni. Kerana apa? Salah mereka kerana mendurhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Wal'iyazbillah, kita minta Allah Ta'ala lindung, bukan kita sebagaimana disebut oleh dari hadis Nabi ini. Dan mengenai dengan siksaan dalam neraka Jahannam, saat ini neraka Jahim, Jahannam pula adalah disediakan kepada penghuni-penghuninya hamparan dari api neraka untuk orang yang melakukan pendurhakaan dan kesalahan-kesalahan di dunia ini, yang mana di atas mereka lapisan penutup dari api neraka. Berkenaan dengan neraka Jahannam pula disediakan kepada penghuni-penghuni kepada hamparan. Dan jenis latar, jenis hamparan dia ni api neraka. Hak tadi dalam neraka Jahim tadi dicucuk air yang panas mendidih. Hak ni latar dia tu, hamparan dia ni dihampar dengan apa dia panggil dengan hamparan api neraka untuk orang yang melakukan pendurhakaan dan kesalahan-kesalahan di dunia ini. Mana-mana orang yang hidup atas muka dunia ini tak dengar kata Nabi, tak peduli kepada hukum hakam Allah. Hak Tuhan wayak dia tak dengar, hak Tuhan larang dia tak pakai, hak Tuhan suruh dia tak buat. Dia panggil orang ni orang yang mendurhaka kepada perintah Allah. Maka di hari akhirat bila dia dihukum neraka, maka neraka dia neraka Jahannam. Tempat dia ni lah, iaitu satu hamparan daripada api yang panas kerana mereka melakukan pendurhaka dan kesalahan waktu di dunia itu, yang mana di atas mereka lapisan penutup dari api neraka juga. Maknanya bawah tu api, atas tu api. Bagaimana akal kita mampu untuk kita nak fikir berkenaan dengan benda yang Allah Ta'ala cerita begini? Antaranya Allah Ta'ala sebut di dalam suratul A'raf melalui ayat 40 hingga 41. Allah Ta'ala kata apa? Innal ladhina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwaabus samaa' wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalija al-jamalu fi sammil khiyaat wa kadhalika najzi al-mujrimina lahum min jahannam mihad wa min fawqihim ghawash wa kadhalika najzi al-zalimin. Ini cerita Allah Subhanahu wa Ta'ala maklumkan melalui firman-Nya di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala kata innal ladhina kazzabu bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maknanya Allah Ta'ala bagi tahu siapa-siapa yang mendustai ayat-ayat Allah. Gapo hak Tuhan perintah, gapo hak Tuhan suruh, dia dusta. Allah Ta'ala kata aqimus salah, Allah Ta'ala kata tasum Ramadan, Allah Ta'ala kata atuz zakah, dan mengerjakan haji dan sebagainya, tiba-tiba dia mendustai. Dan tiba-tiba dia langgar perintah Allah. Allah Ta'ala kata haza halalun, dia tak peduli. Allah Ta'ala kata wahaza haram pun, dia tak ambil kisah. Maka orang ni dia panggil orang mendustai ayat-ayat Allah. Tak, mana dia tak ambil kisah dengan perintah larang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa jadi pada mereka. Dan wastakbaru anha, dan juga kata dia mereka ni angkuh, rasa sombong dan rasa diri dia terlebih. Maknanya dia rasa diri dia ni tak perlu kepada hukum hakam. Dia rasa diri dia tak perlu kepada agama. Dia rasa diri ni tak perlu kepada perintah-perintah. Dia rasa dia tu lebih daripada segala-galanya. Lalu itulah kata dia, Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata orang ni, dan dia ni mendustai ayat aku, dia tidak dengar kata perintah aku, dan dia ni rasa diri dia ni lebih. Nah, dan dia tidak mahu melakukan perkara-perkara yang Allah Ta'ala perintah. Maka orang ni adalah merupakan apa dia? La taftahu lahum abwaabus samaa' wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalija al-jamalu fi sammil khiyaat. Nescaya orang ni kata Allah Ta'ala, dia ni tidak sekali-kali akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Tak akan dibuka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk syurga hingga unta masuk di lubang jarum. Maknanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberitahu kepada orang yang durhaka kepada Allah, orang yang mendustai ayat Allah, orang yang sombong dengan perintah Allah, Allah Ta'ala kata untuk dia, aku tak akan buka pintu langit. Maknanya orang ni tak akan dapat perlindungan Allah, tak akan dapat pertolongan Allah, di mana dia ni tak akan dibuka pintu langit selagi mana
sehingga kata dia unta itu tidak mampu memasuki lubang-lubang jarum. Dan selagi mana unta ni kata dia wala yadkhulun wala yadkhulun al-jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Orang-orang yang durhaka kepada Allah Ta'ala tadi, mendustai ayat Allah Ta'ala tadi, Tuhan kata orang ni tak akan dapat masuk syurga aku selagi mana unta tu tak mampu nak masuk lubang jarum. Pah bila unta boleh masuk lubang jarum? Lubang jarum ni hospik, maknanya bagai yang mustahil dan bagai yang tak menasabuh akan berlaku. Maka Allah Ta'ala kata selagi mana unta tu tak boleh nak masuk lubang jarum, sebab itulah orang tu tak ada harapan untuk nak dapat masuk syurga. Siapa tak boleh masuk syurga ni? Iaitu orang yang mendurhakai perintah Allah, orang yang melanggar, orang yang mendustai ayat-ayat Allah. Na'uzubillah, kita minta jauh, bukan kita orang yang mendustai ayat Allah. Jadi sebab itulah mana-mana ayat Allah Ta'ala ni, walau apa sekalipun, bila kata dia ni perintah daripada Allah Ta'ala, tak ada siapa pun boleh ingkar, tak ada siapa pun boleh ubah. Sebab dia adalah mutlak, dia datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. وَكَذَلِكَ نَجَزِي الْمُجْرِمِينَ لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ وَكَذَلِكَ نَجَزِي الظَّالِمِينَ. Demikianlah kata Allah, kami membalas orang-orang yang melakukan kesalahan. Disediakan untuk mereka hamparan dari api neraka, dan di atas mereka lapisan-lapisan penutup dari api neraka. وَكَذَلِكَ نَجَزِي الظَّالِمِينَ. Demikianlah kami membalas orang-orang yang zalim disebabkan keingkarannya. Jadi jelas di sini bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu orang yang mendustai ayat Allah, dan orang ni yang sombong dengan perintah Allah, Allah Ta'ala kata dia ni tak perlu lagi dah kepada Allah pada agama. Maka dia terjadi sombong. Maka orang ni Allah Ta'ala kata, aku tak akan buka pintu langit, tak akan buka pintu syurga, aku tak akan buka pintu rahmat kepada dia selagi mana huta tu tak boleh masuk lubang jarum. Tak, maka orang ni ni untuk dia apa dia? Aku balas kepada mereka, aku bagikan kepada mereka, kata Allah, iaitu untuk mereka hamparan daripada api neraka. Maknanya latar tempat duduk dia, tempat hidup jalan pijak dia tu api, dan juga di atas dia pula pun penutup tu lapisan api juga. Maknanya bawah api, atas pun api. Dan kata apa? Manusia apa ada daya, ada kudrat. Bila Allah Ta'ala waktu buat keputusan begini, maka Allah Ta'ala kata itulah balasan untuk orang yang zalim, untuk orang yang ingkar kepada perintah Allah. Minta Allah Subhanahu Wa Taala jaga kita, lindung kita, selamat kita daripada benda-benda yang demikian. Jadi sebab itulah Nabi ni Allah Subhanahu Wa Taala utuh mari ke alam dunia ini nak cerita baginilah kepada kita, supaya apa dia? Supaya kita ni hidup dalam keadaan tahu mana Allah Taala suruh, mana Allah Taala tulahkan. Nah, berapa dua tadi hadis Nabi cerita berkaitan dengan ke jahil. Ha, ayat yang kedua berkenaan neraka yang kedua nama neraka jahanam, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri cerita di dalam ayat dia. Dan lagi Allah Taala sambung, lahum min fawqihim zulalun minan nar wa min tahtihim zulal zalika yukhawwifullahu bihi ibadahu ya ibadi fattaqun. Bagi mereka siapa ni, yakni orang kafir, disediakan lapisan-lapisan dari api menyerkup di atas mereka, dan lapisan-lapisan dari api di bawah mereka. Dengan azab yang demikian Allah menakutkan hamba-hambanya. Itulah, oleh itu jadilah kamu bertakwa kepada aku sebagai wahai hamba-hamba aku. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni royak kepada kita bahawasanya Allah Ta'ala sedia kepada orang yang ingkar tadi, orang kafir ni, lapisan dia ni api, baik alih atas dan juga alih bawah. Gitulah Allah Ta'ala kata, aku ceritakan kepada mereka azab yang menakutkan hamba-hamba Allah. Jadi siapa-siapa yang dengar berita daripada Allah Ta'ala ni, tak ada siapa pun boleh nanti. Sebab hajar buat ayat ni Tuhan dia sendiri, iaitu Allah. Hajar buat neraka, hajar buat syurga, buat nikmat, buat azab, dia belakang. Bukan orang lain cerita, Allah Ta'ala cerita. Sebab neraka-neraka ni hak Tuhan, syurga-syurga ni hak Tuhan, azab nikmat hak Tuhan cipta belakang. Jadi untuk siapa? Kalau bagi orang tak dengar kata, ah, ni tepat. Allah Ta'ala kata, aku wayak lagu ni supaya manusia ni takut, supaya manusia ni gerung untuk melakukan dosa, untuk melakukan perkara-perkara hak aku tak kena, kata Allah. Lalu itu Allah Ta'ala kata, ya ibadu fattakun, wahai bertakwa, wahai yang aku bertakwa ni, mungkin jaga menolak. Mana hidup kita ni hidup sebagai seorang yang
bertakwa. Dan hidup kita sebagai seorang yang takut kepada seluruh titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan para penghuni neraka jahanam tidak akan mati selama-lamanya dan tidak pula hidup di dalam neraka itu merasa senang dan nyaman. Dan dicerita kepada kita mana bahawasanya orang yang hidup di neraka jahanam ni dia tak mati. Sebab mati-mati ni waktu hidup di dunia ini ya. Mati ni berlaku sekali kepada seorang. Setiap kita ni hidup di dunia ini bila berlaku matinya di dunia ini sekali seorang wajib mati. Lepas pada mati di dunia ini tak ada mati dah. Bila setelah berlakunya bangkit atau kebangkitan kali yang kedua. Nah, maknanya selepas daripada berlaku tiupan sangkakala kali yang kedua ni semua yang duduk dalam kubur, semua yang telah mati ni Allah Taala kata aku perhidup balik. Jadi perhidup balik ni lah hidup dalam keadaan tak mati lagi dah. Maka mana-mana orang ia dibawa masuk ke dalam neraka hasil daripada dia hidup di dunia itu dia tak peduli sangat, dia tak cara, tak kisah pun halah haram, maka dia hari ni ahli neraka, maka mereka di neraka ni tak mati. Tidak mati selama-lamanya dan tidak pula hidup dalam neraka itu merasa senang dan nyaman. Bila kata tak mati ni tapi hidup dia dalam neraka tak pernah ada waktu dia senang, tak pernah ada waktu dia nyaman, tak ada kebahagiaan, tak ada nikmat dalam neraka. Kita nak bayang bagaimana neraka-neraka ni tempat yang gelap, api dia warna hitam. Kita kalau duduk dalam gelap bilik orang tak ada lampu tu pun tak selesa dah. Nah, ama masuk mengajar di dalam penjara. Ama tengok di satu bilik nama dia BA ni banduan akhir, nak sapa ke sini ni ke Allahu Akbar. Berapa lapis kunci tu daripada pintu besar masuk jumpa pengawal hak ni dia gitu. Pas pintu ni bilik ni nak nyapa ke dia tu. Pendek kata kat mananya tak lepas lah kawan ni. Bilik dia tu untuk dia duduk seorang ya. Situlah tandas, situlah pak dia tidur, situlah pak dia semaya, situlah pak dia makan, situlah pak dia rehat. Nak seluah mana sangat. Tu pun kita tengok maknanya kata ya Allah. Ini hak pak kita tengok. Tapi kalau pergi pada negara-negara setengah-setengah, kalau bahasa negara Mesir sebagai contoh, jaga dia mana dalam tanah. Lagilah betapa rasanya tak mampu untuk kita nak hadapinya. Gak biasanya orang Mesir kalau dia ditangkap di penjara, habis orang dah letak. Itu baru penjara dunia. Akhirat ni ialah neraka dia adalah api yang penuh dengan segala siksaan. Api tu warna hitam, neraka tu gelap. Bayangkan bagaimana. Langsung mereka tidak mendapat nikmat daripada Allah bila berada di neraka. Lalu itulah kata dia ditegaskan bahawa Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam firman-Nya wa yatajannabuhal asqa allazi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Dan orang-orang yang sangat celaka kata Allah akan menjauhkan dirinya daripada peringatan yang benar itu yakni ajaran dan peringatan Al-Quran. Dialah orang yang menerima bakaran neraka yang amat besar siksa, azab siksanya. Selain dari itu ia tidak layamut wala yahya, dia ni tidak mati dan dia juga tidak senang berada dalam itu. Hidup dalam keadaan tak ada pernah rasa nikmat dah hidup di neraka. Hidup tapi tak senang. Nak kata mati hidup, nak kata hidup tapi siksa. Itulah yang Allah Ta'ala gambarkan orang-orang hidup dalam neraka begitu keadaan mereka. Jadi sebab tu kalau kita tengok betapa ahli-ahli neraka ni mohon dengan Allah Ta'ala. Doa manusia yang dalam neraka ya doa juga. Kalau waktu di dunia itu Allah Ta'ala suruh doa ya tak peduli. Bila siapa sahab, bila siapa tahap lagu ni kepada Allah juga dia doa. Dia minta dengan Allah Ta'ala supaya antaranya mereka ini dimatikan. Kalau dia tak sewa keluar daripada neraka, tak sewa masuk syurga, minta supaya dikurangkan azab, minta belakang, minta mati tak apa kata dia. Maknanya minta nak mati. Kenapa? Seksa yang amat sangat. Dah nak orang lain tak di belakang dah. Matilah. Sebab itu kalau kita tengok dalam ayat akhir dalam surah An-Naba, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Siapa katanya orang-orang yang ikat kepada Allah?
Mereka berkata, ya laitani kuntu turabah. Wahai Tuhanku, alangkah baiknya aku ketika di dunia itu membuat tanah tak jadi orang. Baik aku jadi tanah lah daripada jadi orang. Jadi orang ni benda. Aku hari ni duduk dalam neraka. Baik aku di dunia itu jadi tanahnya pijak, demonya lalu diri dan tak ada masalah ke apa. Nak wayak siapa begitu, manusia akan berdoa kepada Allah, wayak menyesalnya mereka, wayak rasa gurunya mereka, rasa semua tak kena ni. Kerana ketika mana mereka berada dalam neraka yang sedang disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu Allah Taala peringat pada kita. Bagian-bagian ini kan cerita-cerita ni akan berlaku bila? Setelah berlakunya kiamat. Setelah ahli syurga dibawa masuk ke syurga, ahli neraka buat masuk ke neraka. Hancur buatlah bagian ni. Ahli syurga ni nikmat dia yang berpanjangan, ia sedikit pun tidak berkurangan. Manakala ahli neraka duduk dalam keadaan seksa dan azab, ia sedikit pun tidak ada nikmat dalam keadaan seksa yang berpanjangan. Jauh bezanya. Jadi sebab itu hidup kita hari ini, di dunia ini, kita kena atur dia comel. Nah, sebab kehidupan kita di dunia inilah penentu kehidupan kita di akhirat. Bila kita hidup comel, mulai ikut jeluju yang dikendaki oleh Allah, dikendaki oleh Rasul. Pak Nabi ni bawa agama kepada kita, kita turut belaka, comel kita sini dan insya-Allah kita dapat comel di akhirat nanti. Tapi kalau kita hidup di dunia ini, kita tak peduli pada agama, tak peduli pada Allah, tak peduli kepada Rasul, kita nak hidup syahwat kita. Kalau nak hidup syahwat kita ni, hidup dalam keadaan hidup hari ni, patut mati, jadi baja tanah tak hidup, lah gila. Tapi masalah hidup ni bukanlah begitu. Hidup ni mati, hidup pula. Inilah suatu kehidupan yang cukup bahaya apabila hidup di akhirat kelak tak dapat kebaikan. Jadi nak dapat kebaikan, kalau nak dapat keburukan di akhirat, ia kena baiki sini. Waktu mana hidup di dunia ini? Segala yang kita lakukan di dunia ini semua dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya dibayar oleh Allah Taala. Bila kita buat baik, Allah Taala bayar baik. Bila Allah kita buat benda tak baik, Allah Taala bayar benda tak baik. Tak boleh lari dah. Gitulah kaedah sipil kehidupan. Jadi Allah Ta'ala peringat dengan ayat-ayat gini supaya kita pakat-pakat kita jauh dilindungkan oleh Allah Ta'ala. Supaya kita tidak terlibat dengan benda-benda yang demikian. Lalu kata dia di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala telah menyatakan juga para penghuni neraka itu terhalang dari rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedih bila kita dengar tak? Bahawasanya Tuhan kata, orang yang di neraka ni mereka terhalang daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hidup di dunia ini penuh dengan rahmat. Boleh makan, tak boleh radu. Boleh minum, banyak mana kita nak minum. Boleh rehat, boleh jala, boleh belaka. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah Ta'ala kata, jika kamu nak menghitungkan nikmat yang aku beri pada kamu, la tuhsuha, nescaya tidak terhitung banyaknya. Malu kita kepada Allah, maka rezeki Tuhan, tupai atas bumi Tuhan, nyawa dengan udara Tuhan, semua guna nikmat dan rahmat daripada Allah Ta'ala. Tapi pilih jalan untuk nak diraka kepada Allah Ta'ala. Tak malu kah? Tak rasa bersalah kah? Kita kan sama-sama kita sekalipun bila dah orang baik, orang berbudi, tak kalah kita tak reti nak balas kebaikan yang dia buat kepada kita. Sekurang-kurangnya ada gitu ucapan terima kasih tu tak apa. Dan ini kan Allah yang maha baik, yang maha penyayang. Walau hamba dia tu jahat setahu mana pun tetap boleh makan. Walau hamba dia tu engkat, lawan hukum dia, tak dengar kata perintah dia, bahkan syirikkan Allah dengan sesuatu, menyekutukan Allah dengan benda lain, ada Tuhan lain selain pada Allah, Allah tak ada tetap boleh makan juga. Dan kita hari ini, hidup di dunia ini sebanyak mana sebenarnya kita ni telah melakukan kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan kita meninggalkan perkara yang dilarang. Kalau kita tengok anggota yang ada pada tubuh badan kita, start daripada kaki, tangan, mata, kepala, telinga, lidah, semua sekali ni kan. Ni anggota-anggota ni boleh jadi dua keadaan. Satunya anggota-anggota ini boleh mengundang pahala kepada kita kalau kita pandai guna dia. Dan tak mustahil juga anggota-anggota ini juga boleh mengundangkan dosa kepada kita kalau kita telah salah guna. Contoh, Allah Ta'ala kata, walisanan wa syafatain, aku bagi kepada kamu seping lidah dan dua ulas bibir. Kita guna untuk apa? Mulut kita, lidah kita ni kita guna untuk gapo sebenarnya? Lalu itulah
Kalau kita guna untuk jalan yang baik, untuk jalan yang syomek, maka kita akan dapat balasan yang baik. Kalau kita guna di jalan yang tak baik, kita akan dapat dosa dan balasan yang tidak baik. Maka kita hidup hari ini, biar kita reti guna nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sebab dengan nikmat inilah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan tanya di akhirat. Aku beri mata kepada kamu, muat gapo. Aku beri kaki kepada kamu, jalan-jalan ke mana. Aku beri ilmu kepada kamu, apa manfaat yang kamu berikan kepada orang ramai. Banyak Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, aku tanya berapa, aku tak tinggal walaupun sikit. Dan kamu boleh tengok. Nak rakyatnya nak boleh kau seseorang tu duduk di syurga, duduk di neraka ni, bukan satu benda yang mudah. Perbicaraan demi perbicaraan yang begitu sekali halus, begitu sekali detail. Perbicaraan yang tak ada siapa pun boleh pertikai keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam mahkamah agung Allah Ta'ala di bumi mahsyar. Lalu itulah kata di Al-Quran riwayat bahawasanya orang yang menjadi penghuni neraka ni, dia tak akan dapat rahmat terdinding daripada rahmat Allah. Lain dengan orang dalam syurga, penuh dengan segala nikmat, penuh segala rahmat. Dan mereka ni kata menderita bakaran api neraka. Tak ada baik dah bila dia duduk dalam neraka. Ini telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam firman. Dan orang yang duduk dalam neraka ni, bagi mereka terhalai pada rahmat, dan mereka akan duduk dalam keadaan menderita. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala wayak, kalla innahum arrabihim yawma idzin la mahjubun thumma innahum lasalul jahim thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Jangan lagi mereka berlaku demikian. Allah Ta'ala kata kallah. Allah Ta'ala tu nak royak sungguh-sungguh, jangan. Jangan buat lagu tu. Kalau tidak, mereka pada hari itu tetap terdinding. Ya, tetap terdinding daripada rahmat Tuhan mereka. Dan akan tetap terdinding daripada rahmat Tuhan mereka. Kemudian summa innahum lasalul jahim, sesungguhnya mereka akan menderita bakaran neraka. Thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadzibun, akhirnya dikatakan kepada mereka, inilah dia azab seksa yang kamu dustakan dulu. Inilah peringatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada hamba dia. Allah Ta'ala kata jangan kamu berlaku demikian. Maknanya jangan buat benda Allah Ta'ala tu larang. Jangan buat benda Allah Ta'ala tu tak bagi. Kenapa? Kalau membuat juga di hari akhirat, nescaya kamu akan terdinding daripada mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian dikatakan kepada mereka, dah di atas muka dunia degi juga, maka kamu tak akan dapat rahmat. Kemudian dikatakan kepada mereka, siapa dia ni? Dikatakan kepada mereka, sesungguhnya mereka akan menderita bakaran neraka. Akan menderita dengan bakaran neraka. Kemudian mereka ni, kata dia, inilah tepat. Thumma yuqalu hadza alladhi kuntum bihi tukadzibun. Dikatakan kepada mereka, inilah seksa. Inilah azab. Inilah benda yang tak baik hasil daripada pendustaan kamu di dunia itu. Hari itu aku ayat berlaku dah, kata Tuhan. Mu jebeh ya. Mu tak pakai ya. Tengok Nabi Nuh. Kaum dia, gapo tak kata ke dia, gapo tak buat ke dia. Tunggir punggung, tutup telinga, tutup hidung, apa ni, tutup mata, paling belakang. Semua tak suka. Tak sedengarnya ajaran Nabi Nuh bawa. Pabukai sebetak lama. Tak ada orang sudi nak terima agama Allah. Maka hari ini Allah Ta'ala kata, dah pun tak dengar kata Nabi aku yang hari itu. Ini benda. Karena kamu mendustai ajaran Nabi aku bawa hari itu. Ini benda boleh. Iaitu apa dia? Azab neraka. Allah Subhanahu Wa Ta'ala hasil pada pendustaan kamu. Itulah bahaya yang sedang menunggu. Jadi sebab itu nilai orang yang memilih jalan untuk hidup sebagai seorang yang bertakwa, sebagai seorang yang soleh, adalah dibayar dengan mahal harga di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ni bila kita jadi orang bertakwa, bila kita jadi orang yang soleh, bila kita jadi orang baik, siapa bila-bila kita akan jadi baik. Pakai dalam syurga akan jadi baik. Soleh kita tu pakai dalam syurga, juru kita tu pakai dalam syurga. Maknanya untungnya orang yang menjadi orang-orang yang soleh. Jadi kita kena bina lah hidup kita supaya jadi orang yang soleh. Kenapa? Kerana kita takut kepada azab-azab, siksa-siksaan yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam ayat-ayat Allah Ta'ala dan juga di dalam hadis-hadis Nabi tadi.
dan dikatakan lagi azab siksa yang dikata yang dikenakan kepada penghuni-penghuni neraka itu sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Allah Ta'ala di dalam ayat-ayat yang lalu. Terdapat pula beberapa ayat yang lain menyatakan orang-orang kafir yang menjadi penghuni tetap neraka itu akan dibakar oleh api neraka, dan tiap-tiap kulit mereka yang masuk hangus dibakar api neraka tadi akan diganti pula dengan kulit yang lain agar mereka merasa azab siksa bakaran neraka selama-lamanya. Ya Allah, dah takut kita dengar di mana kata dia azab siksa neraka ni ia dikenakan oleh Allah Ta'ala kepada penghuni-penghuni neraka ni sebagaimana ia telah dinyatakan oleh Allah Ta'ala di dalam ayat-ayat yang telah lalu kita baca-baca dahaya. Dan juga terdapat beberapa ayat yang menyatakan, nah, ayat lain pula Allah Ta'ala nyatakan kepada dia orang-orang kafir ni kalau ingkar kepada Allah Ta'ala ni, mereka ni jadi penghuni tetap neraka dan mereka dibakar oleh api neraka. Bayangkan api neraka yang membakar jasad mereka tu dan tiap-tiap kulit mereka ia masuk hangus dibakar tadi diganti pula dengan kulit lain. Bukan kata kena bakar waktu hari hancur habis dengan debu tak ada apa sekali, dak Allah Taala kata aku ganti kulit lain pula. Innallazina kafaru mi ayatina, ni Tuhan ayat, sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada ayat-ayat aku. Tak kira lah ayat gapo pun, bila kata dia tu adalah ayat Al-Quran, ayat yang diwahyukan oleh Allah, tiba-tiba ada orang ni kufur. Gapo berlaku pada mereka? Saufanuslihim nara. Allah Ta'ala kata, aku akan masukkan dia ke dalam neraka. Siapa ni akan masuk neraka? Orang mendustai ayat Allah. Orang yang kufur kepada ayat Allah. Orang kata dah aqimus salah, dia tak sembahyang. Allah Ta'ala suruh sembahyang. Allah Ta'ala wa atu zakat, tunaikan zakat, keluarkan zakat, bayar zakat. Ada dibayar? Tak bayar. Tu dia panggil ingkar kepada ayat Allah. Orang ni Allah Ta'ala kata saufanuslihim nara, aku nak buat masuk diri neraka. Neraka hak lagu mana? Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyatukul azab. Di mana neraka aku bakar dia ni, kata dia setiap kali kulit mereka ni terbakar hangus jadi hancur habis dah. Baddalnahum juludan ghayraha. Allah Ta'ala kata aku ganti kulit lain pula. Bukan kata Abi Hatim hilang cerita situ, dak Allah Ta'ala kata aku ganti buat kulit lain pula. Tujuan apa? Liyadzukul azab, supaya dia rasa seksa semua. Maknanya seksa dia ni berpanjang. Gak kulit ni buat sakitnya. Setiap kali hamu hacur terbakar tu, kata aku ganti kulit lain pula. Mana kulit ni sentiasa tunggu hak baru semua. Begitulah seterusnya. Innallaha kana azizan hakima. Dan ingatlah sesungguhnya Allah adalah maha kuasa lagi maha bijaksana. Dan Allah maha kuasa lagi maha bijaksana. Maknanya Tuhan dia boleh buat apa yang dia nak buat. Maka inilah dia panggil peringatan-peringatan, amaran-amaran yang datang daripada Allah Ta'ala kepada kita semua. Sebelum benda ni berlaku, kita kena ubah hidup kita. Kau comel dah, kena usaha biar jadi tekap dia lebih comel daripada masa ke semasa. Kau tahu berapa nak comel, kita kena usaha biar jadi comel, biar jadi baik, biar jadi juru. Dan hak kita ni tak juru langsung lah, berusahalah supaya boleh jadi koha-koha juru. Begitu hidup kita. Nak-nak lagi kita semakin hari semakin dah tua, semakin hari semakin dah tak berdaya, semakin hari semakin tidak ada apa dah kita nak. Nak lagi kepada kita yang berusia 50, 60, 70, nak gapa di usia ni? Kalau besar kita nak kesihatan. Makan minum tak peduli mana dah. Orang dua yang makan gua tu sedap, makan gua ni sedap. Sekadar dengar ya lah kita. Sebab apa? Sebab tubuh badan kita dah tak boleh dah nak menerima makanan-makanan hok lebih-lebih. Boleh sekadar-sekadar aja. Tu hakikat kehidupan kita. Ya kita kena, ya kita kena akur. Itu Allah Ta'ala yang atur. Sikit lagi kita tak sedar makanan-makanan. Kalau kita nak jaga kesihatan, kita nak apa? Nak kasih sayang daripada anak, cucu, suami, isteri, keluarga, ibu bapa, adik-adik. Kita nak kasih sayang dia meninggal. Sampai kepada satu tahap kalau kita tidak perlu lagi dalam benda-benda gini, kita nak kepada amalan.
Banyak amalan tu amalan ni kita kena buat. Sampai satu tahap, semua tak perlu lagi dah kita dah nak mengadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak apa ni? Kita nak Allah Taala ampun dosa kita. Kita nak Allah Taala redha kepada kita. Kita nak Allah Taala terima segala amal ibadat kita. Waktu dah ya kita perlu. Tak, ya, bagi harta, bagi pangkat, bagi gotu, bagi gon ini ke, tak apa menhala dah belakangnya. Tak laku dah belakangnya. Ya Allah Taala tak pandang dah benda-benda kita. Jadi janganlah siapa kau kita ni pelajar, siapa kepada ayat-ayat yang Allah Ta'ala peringat kepada kita, mintalah dijauhkan oleh Allah Ta'ala bukan kita golongan ini. Lalu itulah kata dia firman-firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala tadi, jelas menunjukkan kepada kita bahawa setiap kulit ahli ataupun penghuni neraka yang sudah hangus, hancur dan habis berkecai dimakan api, akan diganti pula dengan kulit yang lain. Maknanya dijelas kepada kita setiap kulit yang hancur, hangus dimakan api ini, Allah Ta'ala ganti kulit lain pula. Supaya apa penghuni neraka ni sentiasa merasa kesakitan sepanjang masa. Dan juga kerana rasa sakit yang sangat-sangat sakitnya itu dalam urat-urat di lapisan kulit itu. Maknanya kulit luar ni yang sakit semua-semuanya. Jadi urat-urat sakit inilah Allah Ta'ala kata aku baru semua. Supaya gapuk rasa sakit semua. Azab siksaan yang sangat-sangat sakit dan pedih ini yang dirasai oleh penghuni-penghuni neraka diperlihatkan oleh Allah Ta'ala di antara seseorang dengan seseorang yang lain. Allahu Akbar. Siksa sakit tu yang ditanggung oleh ahli neraka ni ke? Allah Ta'ala tunjuk di antara satu sama lain. Mana ahli sama-sama ahli neraka tu dia boleh tengok. Ini orang ni seksa dia tahu ni. Orang ni seksa dia tahu ni. Kita hari ni kan, kalau ada benda-benda yang mengaibkan lah, nah, ada masalah ke, ada sakit demam ke, ada apa-apa benda kita tak selesa lah, kita cuba sedaya upaya untuk kita nak sembunyi, nak tutup kalau boleh tak semua orang tahu pun. Dan memang begitu sebenarnya. Allah Ta'ala suruh kita lindungi ataupun suruh kita kena sembunyikan keaiban-keaiban sama ada aib diri kita ataupun aib orang lain. Sebab bila sebut benda aib, bila kita buka ni, tentu orang tak selesa. Maka di dalam neraka tidak ada aib lagi dah. Allah Ta'ala tunjuk ni neraka ni, orang ni aku bakar, ni seksa dia lagi, ni sakit dia gini. Orang tu boleh tengok, orang ni boleh tengok. Bahkan orang-orang dari syurga pun juga turut boleh melihat apa yang dirasai oleh ahli-ahli neraka. Di mana malu pada kita tu, tak ada malu dah. Hidup dalam keadaan yang cukup-cukup hina bagi mereka. Dan juga kata dia, Allah Subhanahu Wa Ta'ala perlihatkan tadi, di mana kata dia diperlihatkan oleh Allah Ta'ala seseorang dengan seseorang lain, di mana pada saat itu mereka mengharap dapat kiranya menebus diri mereka dengan apa sahaja yang disayangi dan yang dikasihi, asalkan mereka terlepas dari siksa neraka itu. Nah, tikun ni dia kata ikutlah, kalau boleh tebus gapo tebus gilah. Kalau aku ada harta, harta lah aku nak tebus. Kalau aku ada gelar pakak akulah aku nak tebus. Kalau aku ada anak bini akulah aku nak tebus. Asalkan aku boleh selamat daripada tempat ini. Dia akan kata gitu. Sedangkan dia waktu di dunia itu bagaimanalah dia puja dan agung-agungkan. Hari ini dia kata merasa lagi. Semua orang muda suhu di dunia itu. Sikit pun tak boleh nak tolong kamu di saat begini. Asalkan kata dia boleh lepas dia daripada neraka, dia tak kira dah. Kalau dia ada duit mah banyak mana pun, ambil gila nak banyak mana, asalkan dia lepas daripada siksa. Siapa gitu dia berkata. Gak duit mah mana ada lagi tikut tu. Ya, mana pengaruh-pengaruh kita, suhu-suhu kita, ada tulis-tulis kita tikut, tak ada. Tak ada belakang dah. Ya, maka ketika ini tak ada siapa boleh bantu. Ya, dan tetapi Allah Ta'ala tidak akan melepaskan mereka dari azab siksa neraka yang dikenakan kepada mereka itu. Nah, begitulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala gambarkan kepada kita tentang malangnya ahli-ahli neraka, penghuni-penghuni neraka di dalam ayat-ayat dia untuk dijadi tuntunan kepada seluruh hamba dia, tuntunan seluruh kepada manusia supaya manusia sendiri tahu keadaan yang akan berlaku apabila mereka memilih jalan untuk nak jadi orang durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wal-iyazubillah min zalik. Minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala lindung kita semua daripada gejala-gejala yang buruk yang pastinya tak mampu untuk kita hadapi. Jadi usaha secukuplah setakat itu untuk petang ini sebagai santapan petang dah ataupun rohani kita di waktu-waktu sekurang-kurangnya boleh buat balik sebagai buah tangan hasil daripada kita di pejabat hari ini sehari. Ada benda ni sebagai motivasi peringatan untuk kita. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun dosa-dosa kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala selamat kita di dunia dan juga di akhirat.
dan untuk seterusnya kita kebincang di lain masa yang akan datang. Terima kasih di atas segala perhatian. Mohon maaf di atas kekurangan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Siru ala barakatillah. Aqulu qawli hadza. Astaghfirullahal'azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.